250 anak positif COVID semenjak pandemi. Ini sekolah masih akan tetap dilakukan. Apa nggak khawatir, Pak? Dari sudut pandang mana sebetulnya? Kalau itu terpaparnya dulu di sekolah, mungkin saya tahu. Kan kita lihat ya, apakah kemarin itu dia terpapar gara-gara dia di komunitas sekolah. Selama ini belum ada laporan. Sehingga saya punya keyakinan yang mungkin tidak khawatir, keyakinan gini, justru pendidikan disiplin itu kami mulai dari anak dan itu nanti akan memviral ke orang tua. Katakan kalau satu siswa ini masuknya, katakan yang masuk ada 1000 aja, dia akan membawa 1000 keluarga. Dan ini yang kami ambil, kami sentuh sebetulnya. Selain ada titik jenuh yang ada di mana, di rumah, maka sebenarnya ini akan bisa mengurai itu. Walaupun sesungguhnya tatap muka itu tidak harus di kelas ke depan. Saya memang masih mencari pola. Bisa jadi nanti pertemuannya hari ini di mana, taman mana dan seterusnya. Satu, yang kedua, dan keadaannya dalam kondisi-kondisi tertentu, maka tidak harus satu kelas ini masuk, bisa jadi 1 minggu 2 kali atau 1 minggu sekali, kita lihat. Tapi yang penting anak itu bisa berkomunikasi dengan guru ya, berkomunikasi dengan teman-temannya, walaupun ada batasan, tapi anak-anak ditanamkan disiplin sehingga harapannya nanti akan bisa berimbas pada orang tuanya.